Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnamida dari kelas 11 MIPA 6. Akan membacakan teks drama yang berjudul Sindiran untuk Pejabat. Para korupsi dana bantuan sosial COVID-19 tunai sebesar 52,3 miliar rupiah yang disita dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat. Bagi tersangka kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK memeriksa anggota DPR RI fraksi. Katanya negeri ini negeri demokrasi, tapi banyak yang mengkritik, bukan didengar, malah disangka di dalam penjara. Katanya negeri ini kaya, tapi utangnya saja masih banyak, apa bisa disebut kaya? Katanya korupsi itu dosa, tapi mengapa banyak para pejabat dengan mudahnya melakukan dosa itu? Uang bantuan sosial untuk masyarakat misalnya, ya ambil untuk kepentingan sendiri, padahal mungkin gaji lebih dari cukup. Kalian berjanji akan mewakili kami, bukan untuk menyianati kami. Kalian berjanji akan berada samping kami, bukan membelakangi kami. Kalian akan membatasi korupsi, bukan untuk mengambil. Lantas, adakah yang berjanji, ada juga yang mengingkari. Ada koalisi, juga oposisi. Aku hanya tertawa di belakang saat mendengar janji-janji kalian yang terasa mengemis pada rakyatnya. Tapi, pada akhirnya, dunia realitas akan terbalik. Kami akhirnya mengemis pada negeri kami sendiri. Pada kalian yang awalnya meminta suara kami, saat sudah naik tahta, malah kalian yang menjadi keluarga sejahtera, bukan kami yang bahagia. Lantas rakyat yang menderita, malah kalian bilang kami sentimen. Giliran dikritik, malah menyalahkan balik, demokrasi dari mana? Tapi semua itu hanya katanya, bukan nyatanya. Jadi makna dalam teks drama tersebut yaitu, kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Jadi rakyat bebas berpendapat dan memberikan suara perihal kepemerintahan. Dan rakyatlah yang memilih para pemimpin negara. Oleh karena itu, para pemimpin negara haruslah tunduk kepada rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada pada sebuah negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.